8 ya teman-teman dari burung cutternya. Ready juga buat cutter yang dada hitamnya nih. Halo sobat kicauan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini Masar Burung berada di Pasar Burung Pramuka ya, tanggal 5. Nah, kita mau review yang terbaru di kiosnya Mas Hananto. Untuk lokasi kiosnya kita mulai dari parkiran belakang ya, dan di sini ada anak tangga pertama. Nah, buat teman kicomania yang mau berbelanja di kiosnya Mas Hananto bisa ikuti petunjuk video Master Burung. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman kicomania ya yang masih setia menonton video channel Master Burung. Untuk dukungannya jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat kios yang diliput dan teman kicomanianya. Saya doakan semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, untuk lokasi kiosnya berdiri di depannya kios Haji Abu ya, atau di depannya kios Mas Topik, samping dari kiosnya Mas Jabrik. Nah, ini dia orangnya. Nah, kita sapa-sapa sama Mas bosnya. Ini dia Mas Hananto. Assalamualaikum Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik dan sehat selalu Mas ya. Info-info terbaru nih Mas buat kicomania. Kira-kira lagi ready ada burung apa aja nih? Ini yang banyak anis kembang, cutter, palak, saiso juga ada. Jadi ini khusus burung gasoran juga ya Mas ya? Ya, burung sama burung jinakan ya, burung rawatan. Oke. Oke, nanti kita pantau bareng sama teman kicomania. Buat kirim-kirim gimana nih? Bisa, Om. Bisa bantu ya? Ya. Untuk wilayah Jabodetabek gimana ini? COD. COD melayani juga. Bisa. Nah, untuk keluar Pulau Jawa bisa membantu kirim-kirim. Bisa. Oke. Kita langsung pantau aja ya, bosku ya. Oke. Baik bosku, kita mulai dari burung anis kembangnya ya. Ya, sudah gacoran ya, Bos ya. Baru kriwit kita, Om. Oh, ini baru kriwit ya. Ya, oke, baru kriwit. Nah, ini untuk penampakan dari burung anis kembangnya ya yang sudah rilisan. Nah, buat teman kicomania nih yang lagi cari burung anis kembang yang sudah rilisannya, ready juga di kiosnya Hananto ya. Ya. Ini harganya dianggap berapa ini, Bos? 650. 650. Ya. Oke. Harganya standar ya, Bos ya. Ya. Tidak mahal ya. Pur total. Sudah pur total dan sudah ngeriwik. Ya. Cukup dibanderol 650.000. Oke, saya lagi teman-teman ready juga buat burung susah hijau. Nah, ini gacoran atau gimana ini, Bos? Gacoran, Om. Gacoran ya, maksudnya ya. Nah, untuk hijaunya KTP mana nih? Ini Jawa Timur. Jawa Timur punya? Ya. Sudah gacoran Jawa Timur punya nih, teman-teman. Harganya? 1.250.000. Untuk harga dibanderol 1.250.000. Jaminan udah racin. Jaminan ya, udah racin ya. Dari burung susah hijau Jawa Timurannya. Nah, buat teman kicomania yang mau berbelanja online silahkan tinggal halo-halo ya. Untuk nomor saya tulisan di deskripsi. Anu, untuk kijo yang gacoran ready ada berapa ekor nih, Bos? Nah, ini ada lagi nih teman-teman buat untuk kijonya ya. Ini untuk penampakannya. Gacor semua, ya. Ini gacoran semua ya teman-teman dan juga jinak. Untuk burungnya terpantau mulus banget ya teman-teman dari burung cuca hijaunya. Nah, ini kita lagi coba trek buat burung cuca hijaunya ya. Nah, kembali ke burung anis kembang teman-teman, ini untuk penampakan dari burung anis kembang. Untuk stok ya, informasi buat teman kicauan ya. Dari burung anis kembangnya ready ada berapa ekor ya, Mas? Ada 9 ekor. 9 ekor ya? Iya. Dan rata-rata ini ada yang riwik dan nama gacoran, ada nggak? Kalau gacorannya belum, Om. Belum ya? Riwik semua ya? Nah, untuk harga juga sama nih? Sama. Sama, dibanderol 650.000 ya, teman-teman. Ya. Oke. Nah, kita geser ke burung cutter nih, teman-teman.
Oke teman-teman, kita geser ke burung cutternya nih. Ready buat burung cutter yang sudah gacorannya ya. Untuk usia juga udah mapan ya teman-teman dari burung cutternya. Ready juga buat cutter yang dada hitamnya nih. Siap tempur, siap untuk dijantang dari burung cutternya ya. Nah ini untuk cutter dada putihnya, cutter mana nih bos? Dada putih terkenalnya Jawa Barat om. Dari Jawa Barat ya? Ya. Oke, nah untuk harganya berapa ini? Harganya 1.200.000 ya? Ya. Dari burung cutter Jawa Barat yang gacoran siap jantang teman-teman, tinggal setting-setting aja. Ready juga buat yang dada hitamnya ya? Ya, dada hitamnya. Nah ini untuk harganya jangka berapa ini? Dada hitamnya sama, 1.200.000. 1.200.000 ya? Cutter banget. Oke, siap tempur teman-teman ya. Di jantangan ya. Dari cutter dada putih dan dada hitamnya. Buat teman kicau mania yang lagi cari burung cutternya yang buat jantangan, silakan langsung merapat atau bisa halo-halo ya di nomor yang saya tuliskan di deskripsi. Baik bosku, apa tadi kita shoot ya buat cutter yang sudah siap jantang. Nah lagi cari buat cutter betinanya, ready juga di kiosnya Mas Hananto ya. Ini dia untuk penampakan dari burung cutter betinanya. Untuk warna abu-abunya pekat ya. Burung juga mulus. Usia juga mapan gak nih bos? Mapan ya. Nah yang lagi cari buat cutter betinanya dari sedia juga ya, silakan tinggal merapat ke lokasi atau yang mau berbelanja online bisa halo-halo. Nah ini untuk harganya berapa ini bos? Yang itu 4,5 ya, ini 400. 450.000 ya? Ya. Nah ini ready juga buat yang harga 4,5. Ini 400. Oh ini yang 400 ya? Yang tadi 450. Ini perbedaannya kenapa nih bos, harganya lebih murah? Ini lagi ganti bulu. Oh lagi mabung ya? Oh ya teman-teman, kita bisa lihat penampakannya ya. Untuk burungnya lagi mabung dari cutter betinanya. Siapan semua, cuma lagi mabung. Nah, siapan semua ya. Berarti ready ada 2 ekor buat betina ya, sudah. Ya. Oke. Geser ke burung jalak suren ya, teman-teman. Tentunya udah gacoran dan juga jinak. Nah, kita bisa lihat penampilannya, teman-teman. Untuk burung jalak surennya jinak dan juga gacor ya. Usia juga udah dewasa ya bos ya. Nah, untuk harganya berapa ini? Harganya 500.000. Cukup 500.000. Ya, 500.000 teman-teman dari burung jalak suren yang gacor dan juga jinak ya. Ready ada 5 ekor. Ah, geser ke burung beonya nih teman-teman, tersedia buat burung beo Medan ya mas ya? Ya, beo Medan. Beo Medan pastinya. Nah ini untuk stok ada berapa ekor nih beo Medan mas? Ada 4 ekor. Ada 4 ekor ya? Nah ini hitungannya udah bisa ngomong atau belajar ngomong nih mas? Ya udah ngomong tapi masih semaunya. Oh udah ngomong tapi semaunya ya? Nah seperti ini penampakan dari burung beo Medannya ya teman-teman, jadi udah ngomong ya. Jinak juga. Oke, kita bisa pantau bareng-bareng. Nah untuk harganya di angka berapa ini? Yang ini 2.500.000. Dari yang tiga ini ya bos ya. Oke, ada yang berbeda bos? Itu yang muda, ada satu tuh. Oh ini untuk beo yang mudanya ya? Harganya berbeda tentunya teman-teman. Buat burung beo Medan yang mudanya dibanderol 2 juta dari burung beo Medan yang muda. Nah ini dia untuk penampakannya ya. Nah, ini ready nih buat palek yang jinakan ya mas ya. Nah ini untuk jenis warna apa nih mas? Ini mutiara om. Mutiara ya? Iya. Nah kalau yang jinakan kayak gini berapa nih harganya? Kalau yang jinak ini 8,5 bisa kurang. 850.000? Iya. Masih bisa kurang ya? Iya bisa kurang. Oke, berarti masih bisa dineko ya teman-teman di kiosnya Mas Hananto. Ini untuk harga jinakannya ya. Yang nggak jinak atau jinak kandang aja ya mas ya? Iya. Juga ready teman-teman. Nah kalau untuk yang jinak kandang berapa harganya? Ada yang 700, ada yang 700. Oke, sesuai dengan materinya masing-masing ya. Iya. Nah seperti ini untuk penampakan dari burung pak jinak kandangannya ya teman-teman. Untuk burung juga sehat dan mulus-mulus dari burung paknya.
ready juga buat burung pak yang pasangan. Nah, ini dia untuk penampakan dari pak yang pasangan ya teman-teman, untuk warna yang biasa. Silakan buat teman kicau mania yang lagi cari burung pak pasangannya, ready juga ya videonya Mas Hananto. Harganya dibanderol Rp1.400.000 buat pak pasangan yang warna biasanya. Ready buat warna lutino ya. Ini dia penampakan dari burung pak lutino yang sudah pasangan. Untuk harganya dari pak yang lutino pasangan dibanderol Rp1.600.000. Silakan buat teman kicau mania yang mau ternak burung paknya, bisa langsung merapat ke kios Mas Hananto, atau yang mau berbelanja online tinggal halo-halo di nomor yang saya tuliskan di deskripsi. Geser ke sebelah kiri nih, ready buat burung lovebird yang warna istimewanya ya, ada lovebird Bio Ewing. Ini sepasang ya Mas ya? Ya, sepasang. Pasang ya. Nah, untuk harganya berapa ini? Rp600.000 sepasang. Dibanderol Rp600.000 teman-teman dari burung Bio Ewing Goldnya. Oke, kembali ke burung pak teman-teman yang pasangan. Nah, ini dari berbagai macam jenis warna paknya ya. Untuk stok yang pasangan dari burung paknya tersedia banyak. Kira-kira ada berapa pasang nih Mas dari burung paknya? 7 pasang ya. Silakan buat teman kicau mania yang lagi cari pasangan burung paknya, bisa merapat langsung ke lokasi dan pantau-pantau ya, untuk mencari sesuai dari warna burung paknya. Oke bosku, kita geser ke burung impor ya, ready buat sangernya. Nah, ini untuk penampakan dari burung sangernya ya. Untuk status dari burung sangernya gimana ini bos? Itu ngeriwik. Udah ngeriwik ya? Ngeriwik lumayan panjang. Berarti udah pasti jantan ya? Ya. Nah, untuk harganya berapa ini? Rp600.000 teman-teman dari burung sangernya ya. Jadi udah ngeriwik. Nah, yang lagi cari imporan dari burung sangernya, ready juga di kiosnya Mas Hananto. Nah, untuk ada sangernya ada berapa ini? Cuma satu ya. Oke, jadi untuk stok terbatas ya teman-teman, ada satu, siapa cepat dia dapat. Kita geser lagi ke burung jalak teman-teman, ready buat burung jalak putihnya ya. Ini dia untuk penampakan dari burung jalak putih nih. Yang lagi cari dari burung jalak putihnya juga tersedia. Nah, ini untuk statusnya gacoran atau gimana nih Mas? Gacoran ya. Nah, untuk harganya Rp650.000. Jadi cukup terjangkau ya teman-teman di kiosnya Mas Hananto. Geser ke jalak niasnya nih teman-teman, tersedia juga. Nah, untuk jalak niasnya gacoran juga Om? Gacoran ya teman-teman. Udah ini dia untuk penampakan dari burung jalak niasnya yang gacoran. Untuk harganya berapa ini? Rp300.000 dari burung jalak nias yang gacorannya ya. Stok ada berapa ekor Mas? Ada 4 ekor ya. Ada 5 ekor. Oke. Sudah ada 5 ekor teman-teman dari burung jalak nias yang gacorannya. Geser ke burung paruh bengkok teman-teman, ready ya buat burung betet ya. Nah, ini betet mana nih Mas? Betet Jawa punya. Untuk statusnya jinak kandang atau jinak? Jinak total dari anak ya. Nah, untuk harganya berapa ini? Rp1.200.000 ya, dari betet Jawa jinak total ya. Jadi bisa buat mainan atau bisa buat lepasan ya. Dari anak ya, rawatan dari anak teman-teman. Ready ya teman-teman buat Nuri Red Lori jinak. Nah, ini dia untuk penampakannya dari burung Nuri Red Lorinya. Nah, untuk harganya berapa ini? Kalau yang jinak 1,5. 1,5 ya untuk yang jinak ya. Nah, kita bisa pantau bareng-bareng ya teman-teman. Untuk body juga yang jumbo ya Mas ya, dari burung Nuri Red Lorinya.
Oke, kita geser lagi. Nah, selain dari Nuri Red Lori, teman-teman, ready juga buat Nuri Pelangi yang jinakan. Nah, ini dia untuk penampakannya ya. Tentunya burungnya juga mulus dan sehat. Nah, kalau pelangi berapa ini? Kalau yang pelangi jinak 1.250.000. 1.250.000 ya. Untuk Nuri Pelangi yang jinak ya, teman-teman. Biasanya kalau yang masih jinak-jinak kandang berapa nih, Bos? Kalau jinak kandang ada yang 800. Oh, bermacam-macam ya. 7,5 ya. Tergantung dari materi aja ya, Bos. Oke. Baik, teman-teman, kita geser ke burung ocehan ya. Ready buat burung kepodang Bali yang sudah gacorannya. Ini dia untuk penampakan dari burung kepodang Bali ya. Yang lagi cari burung kepodangnya ya. Untuk harganya dia berapa nih, Mas? Itu 600.000. 600.000 ya. Ready juga buat burung kepodang Jawa gacoran juga ya. Ini dia untuk penampakan buat burung kepodang Jawa yang gacorannya ya, teman-teman. Untuk burung kita pantau bareng-bareng mulus ya. Nah, untuk harganya berapa nih? 6,5 ya. Untuk 650.000, teman-teman, dari burung kepodang Jawa yang gacorannya. Baik, bosku, kita geser ke burung kasar lagi ya. Tadi kita shoot buat yang pertama yang siap tempur atau siap gantangannya. Nah, ini ready buat kasar yang standaran ya, atau setengah kopling. Ada dua ekor dari burung kasar yang setengah koplingnya. Untuk harganya juga pasti berbeda. Ini statusnya kasar mana nih, Bos? Itu dada putih. Jawa Barat juga ya. Untuk harganya? Harganya 600.000, teman-teman. Sudah patin lah, kayaknya udah kering. Oke. Ini untuk penampakannya ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita geser ke burung anis merahnya ya. Selain dari anis kembang, di sini juga ready buat burung anis merahnya. Ini statusnya gimana nih, Bos? Gacoran atau gimana ini? Ya, bahan itu, Om. Oh, bahan ya? Bahan jinak itu aja. Bahan jinakan ya. Oke, kaget kena lampu nih, teman-teman. Nah, untuk harganya berapa ini? 600.000. Untuk yang gacoran ready nggak nih? Gacoran kosong. Gacoran kosong ya. Nah, kalau untuk yang bahan jinakan kandang ini, ada berapa ekor? Ada 5 ekor. 5 ekor ya. Biar bisa pantau-pantau langsung, teman-teman. Videonya Mas Hananto yang lagi cari burung anis merahnya. Nah, ini penampakan dari kepodangnya ini, teman-teman. Lagi bunyi aja ya. Baik, teman-teman, kita geser ke burung anis cendana ya. Ani ready nih buat anis cendana yang pasangan ya, Mas ya. Ya. Ani untuk yang jantan sebelah kanan ya, kandang warna merah. Dan untuk yang betinanya sebelah kiri, untuk kandang mentah tingkatnya. Itu yang betina udah bertelur. Nah, informasi buat teman Kicomania, buat anis cendana yang betinanya udah bertelur ya. Nah, yang bertelur yang mana nih, Mas? Yang bawah apa yang atas nih? Yang bawah. Oh, yang bawah ya. Nah, yang bawah nih, teman-teman. Atas itu anis macan, beda. Oh, anis macan. Iya. Oh, di atas anis macan ya, teman-teman. Nah, untuk anis cendananya nih, sepasang di angka berapa ini? Sepasang 1.200. 1.200 ya. Kalau ada teman Kicomania yang mau beli jantanannya aja berapa ini? Jantannya 600. 600 ya. Untuk betinanya sama juga, soalnya 600 betinanya ya. Betina siapan itu. Betina siapan ya, karena udah nelor ya, teman-teman. Oke. Okay. Nah, kalau untuk yang anis matanya berapa ini? Anis matanya 400. 450.000. Untuk KTP-nya jantan apa betina ini? Oh, masih belum tahu. Oh, masih gambling ya? Ya, gambling. Okay, masih gambling. Tapi udah ngepur total. Udah ngepur total ya, teman-teman. Dari anis matanya. Oke, kita geser ke burung puter pelung ya, Mas ya. Ready buat burung puter pelungnya, teman-teman. Ini dia untuk penampakan dari burung puter pelungnya. Ini sepasang ya. Ya. Udah produksi atau emang baru sepasang nih, Mas? Baru pasang. Baru pasangan ya. Nah, untuk harganya berapa ini?
Kalau yang ini itu sepasang 500. 500 ribu ya? Dari burung puter telung sepasangnya, teman-teman. Silakan ya yang lagi cari burung puter telung sepasangnya, ready juga di kios Mas Hananto. Atau teman kicomania yang lagi cari burung puter telungnya yang gacoran juga ready di kios Mas Hananto. Nah, ini dia untuk penampakannya ya. Dari burung puter telung yang gacorannya pakai ring ya. Untuk harganya berapa nih kalau gacoran nih, Mas? 450 ribu. Oke, cukup dibanderol 450 ribu, teman-teman, dari burung puter telung yang sudah gacorannya. Baik bosku, kita geser ke burung kenarinya ya. Nah, ready nih buat burung kenari loper rasa AF ya, untuk bodi jumbo, teman-teman. Dan ini untuk penampilan dari burung kenari loper rasa AF yang betina. Jadi udah siapan ya, Mas ya? Udah siapan. Siap. Nah, kalau untuk harganya dia berapa ini? 200.000. 200.000 ya. Cukup dibanderol 200.000, teman-teman. Udah pernah nelor ya. Yang lagi cari burung kenari loper rasa AF-nya silakan ya. Tersedia juga di kiosnya Mas Hananto buat yang betina ya. Jadi udah nelor. Baik teman-teman, sampai di sini dulu informasi harga burung di kiosnya Mas Hananto ya. Silakan yang mau berbelanja dari burung-burung yang berada di kios Mas Hananto bisa langsung cek ke lokasi, atau yang mau berbelanja online tinggal halo-halo di nomor yang saya tuliskan di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.